perjalanan namanya Sumber Gempol. Sumber Gempol. Tulungagung. Tulungagung. Ya. Setelah menempuh perjalanan 4 jam dari Gresik, kita sampai di Tulungagung, kawan. Ya, dari Tulungagung di rumah Pak Mujiono. Kita istirahat dulu untuk makan siang, kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan Trenggalek. Lalu kita nanti akan giling-giling di Trenggalek sebentar, lalu besok pagi insya Allah kita akan berjalan bersepeda. Oke kawan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor ini baru diganti, Mas. Mobil. Ini apa Citroen masih, Mas? Anu Renault nih. Oh, Renault. Nah, ini Renault tahun 81. Barang antik yang hebat ya kan ini. 7 unit masuk Indonesia tahun 81. Ini dulu kecepatannya dia 400 km per jam kan ini. Oh, bisa. Iya. Ada turbo. Iya. Tambah jet. Iya. Nah, ini kan. Ini penggemar mobil-mobil antik ya. Nah inilah penampakan mobil Citroen. Ini dulu speedo itu kayak gini kan ya. Speedo kalau speed setirannya sudah ganti. Ini Pak Muji itu juga penggemar mobil sepeda motor antik ya. Ini Sundar. Sundar, merek Sundar. Nah, kawan, walaupun kita sudah pensiun ya. Namun aktivitas yang bermanfaat harus tetap kita laksanakan, yaitu healing-healing, jalan-jalan bersama teman-teman pensiun yang lain agar hidup kita lebih bermakna, berisi, dan juga bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama biar tambah sehat agar mendapat efek berumur panjang. Dan kita harus berpikiran positif bahwa kita jalan-jalan, kita berolahraga adalah solusi untuk menjadi sehat. Ya kan? Semoga video saya ini bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi teman-teman sekalian, khususnya pensiunan, agar selalu menjaga kesehatan,
menjaga tali silaturahmi dengan kawan-kawan yang telah kita jalan selama ini, sehingga selalu terjaga. Oke kawan ya, ikut terus ya video saya menuju Trenggalek untuk kita healing-healing bersepeda di pantai. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, akhirnya kita telah sampai di Trenggalek, di rumah Bapak Ambar Junaidi. Nah, inilah suasana di rumah Bapak Ambar Junaidi, ya. Suasana asri di Trenggalek. Nah, ini lanjut start kita untuk kita besok untuk bersepeda berkeliling kota Trenggalek. Di pantai Trenggalek. Nah ini sedang loading sepeda, sudah di untuk diturunkan, dipecekkan lagi, kemudian besok kita naik. Ini Pak Ramu, Pak Sanjay. Pak Ramu, kesannya? Wah bagus, jos. Thank you.
Boto Tawon ya. Ini bagus yang menikmati botok. Botok janda muda. Janda muda. Thank you.
kan. Nah, sesuai dengan rencana, pagi ini kita melabrak Trenggalek ya. Kita menuju pantai, kita sepedaan bersama kawan-kawan agar badan kita selalu sehat ya kawan. Kita harus berolahraga, walaupun kita sudah pensiun, kita harus menjaga kesehatan dan menjaga tali silaturahmi bersama kawan-kawan dengan cara goes bersama. Jadi kita keluar kandang kawan ini dari Gresik menuju Trenggalek untuk menaklukkan jalan dan tanjakan di Trenggalek, dan kemudian kita menuju ke pantai. Oke kawan, terima kasih. Semoga kawan-kawan yang melihat video saya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena rezeki yang melimpah dan dikabulkan segala hajat-hajat. Oke kawan, itu terus ya video saya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, lanjut. Itu kita akan menanjak di pegunungan. Nah ini depan kita adalah gunung perbukitan Trenggalek yang akan kita taklukkan. Semoga kawan-kawan kuat, sehat, semangat, dan membawa berkah kesehatan. Thank you.
okay. Ini adalah kawan-kawan yang makannya kurang bergizi, akhirnya tidak kuat untuk menanjak ya. Oh, ini semangat pak. Tuh, itu banyak kuat sama bapaknya. Ini teman-teman, karena di belakang saya ini kan tanjakannya begitu tinggi, mereka-mereka yang kurang gizi, nah akhirnya harus rehat dulu untuk mengumpulkan stamina agar kuat. Dan sebagian harus makan bistik dulu dan makan pisang. Oke kawan? Oke ya. Kita terus lanjut untuk menggebrak Gunung Trenggalek. Itu pak. Nah itu kan. Beradab ya, naik sepeda tapi maunya naik sepeda, tapi akhirnya ya naik sepedanya, naik orangnya ini, bukan naik sepeda. Nah ini karena saya itu sebenarnya ingin nanjak, tapi karena saya berpartisipasi lah biar dikira orang sombong ya, sebenarnya juga sombong. Biar gak dikira orang sombong ya, saya mengikuti teman-teman aja ini. Lanjut. Tanjakannya 90 derajat kan. Nah, ini jalan ngarep kuat. Nah. Cantik orangnya, cantik juga hatinya. Wah. Wow. Ini pengawal pengawal pribadi ini. Alhamdulillah ya, ini teman-teman sudah mulai menurun dikit-dikit tapi masih tetap semangat. Iya. Dan ini gas tuh gemah. Udah mana ini gemah? Gemah. Oh, gemah. Ini Pantai Midodaren tapi baru. Sel. Ini adalah aku yang gak punya bokan BB, kalau gak kuat ya saya bangga. Baru. Saya bangga sekali. Main aja. Gak pernah gowes, gue sekali langsung naik ke gunung. Mana sehari yang lumayan. Thank you.
Terima kasih Pak Direktur untuk diajak berlibur ke Pantai Gemah. Nah, ini. Gemah Ripah Lojinawi, kawan Mbah Mudin.